Guys, tidak sangka guys, ada beberapa julukan penduduk negara lain untuk negara Indonesia guys. Apa cerita di sebalik yang saya telah katakan sebentar tadi guys? Ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, so guys, kepada anda yang tengah menonton ini, Uncle mendoakan supaya anda diberikan dan dilimpahkan kesehatan yang lebih baik guys. So guys, pada kali ini kita akan teruskan membuat satu video reaction dengan tajuknya guys, ketahui inilah 10 julukan penduduk negara lain untuk Indonesia. Nomor 8, tak sangka guys, itu merupakan jodol dan ini adalah dari channel yaitu Angka dan Data Channel guys. Yaitu channel menjadi satu kegemaran ya, menjadi salah satu kegemaran untuk Uncle saksikan info dan juga terbaik yang telah disiarkan di dalam kandungan channelnya. So guys, jangan lupa berikan dukungan kalian dengan cara like, comment, share dan juga subscribe. So guys, apalagi ayo kita akan teruskan menonton tanpa membasa-basi. Jom sama-sama kita reaction pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Wow, admin daripada Angka dan Data Channel guys, mantap sekali. Wow. Halo, halo. Hai. Halo, halo. Jangan hai. Lupa subscribe. Jangan lupa tidak guys. Ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Betul, betul. Halo, halo, hai sahabat Angka dan Data. Halo, halo, hai. Indonesia dianugerahi keanekaragaman hayati dari ujung timur sampai ujung barat. Betul, betul. Selain itu, Indonesia juga dikenal memiliki kekayaan budaya serta memiliki kekayaan guys. Menakjubkan. Tak heran banyak wisatawan mancanegara dan lembaga penelitian dunia memberikan julukan kepada Indonesia. Julukan guys ya, julukan. Sahabat Angka dan Data, dari sekian banyak julukan yang ada, inilah 10 julukan Indonesia yang paling terkenal di mata dunia. 10 julukan guys. Pertama, 10. Negara Garuda. Negara Garuda. Wow. Indonesia mendapat julukan sebagai Negara Garuda. Hal ini karena terkait Bhinneka dengan lambang tunggal, negara yang tunggal berbentuk Eka. Burung Garuda. Hmm. Lambang negara ini berasal dari mitologi kuno yang kemudian digunakan sebagai lambang negara Indonesia. Burung Garuda menjadi simbol bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang besar, yang kuat. Negara yang warna kuat. Warna keemasan pada burung Garuda adalah gambaran dari keagungan dan kejayaan Indonesia. Oh. Sementara pada paruh, cakar, sayap dan ekornya menggambarkan kekuatan pembangunan disertai bangsa yang kuat. Itu yang paling penting guys, bangsa yang kuat. Disertai tenaga yang sangat besar. Oh, macam tuh ya guys. Baru saya tahu. 9. Nusantara. Nusantara guys. Julukan Indonesia yang satu ini pasti sudah tak asing bagi kita. Ya, Nusantara. Sebutan ini diberikan untuk seluruh wilayah Indonesia. Seluruh wilayah. Dari ujung Sumatera sampai Papua. Sampai Nusantara Papua. Nusantara adalah julukan yang telah dikenal oleh masyarakat dunia sejak zaman Kerajaan Majapahit. Semenjak Kerajaan Majapahit guys. Ya betul-betul. Baik-baik. 8. Netizen paling tak sopan se-Asia Tenggara. 8. Netizen paling tak sopan se-Asia Tenggara. Aduh. Baik-baik. Wah, kali ini julukan yang kurang baik nih. Julukan sahabat Angka dan Data. Julukan Digital tuh guys. Digital Civility Index melakukan survei kepada 32 negara untuk mengetahui tingkat kesopanan netizen dunia. Hasilnya, Indonesia berada di tingkat kesopanan netizen terendah, bahkan terendah se-Asia Tenggara. Wah. Hal ini membuat dunia menjuluki Indonesia sebagai negara dengan netizen paling tidak sopan. Jangan se-Asia macam-macam Tenggara. Dengan netizen, guys. Banyaknya Indonesia. Penipuan atau power. Berita hoax
ujaran kebencian, dan komentar negatif berdampak pada skor penilaian dunia terhadap Indonesia, sehingga Indonesia dijuluki negara dengan netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Wah, jadi pelajaran bersama nih buat kita semua. Pelajaran bersama. Agar menggunakan media sosial dengan bijak dan baik. Ya, betul admin. Ingat betul. Ya, sahabat angkaran data. Baik-baik admin. Mantap. 7. Negara bulu tangkis. Negara bulu tangkis. Wah, memang betul guys. Jika tadi Indonesia mendapat julukan yang kurang baik, yang satu ini julukan yang patut dibanggakan dan dipuji nih, sahabat angkeran data. Oke. Ya, Indonesia dijuluki sebagai negara bulu tangkis. Negara bulu tangkis. Hal ini tak mengherankan karena Indonesia sering meraih juara dalam perlombaan bulu tangkis internasional hingga Olimpiade. Betul-betul. Tadi tuh Anthony Ginting dengan Jonathan Christie. Wow, Liliana Natsir. Wow. Indonesia bahkan menjadi negara yang ditakuti dalam dunia bulu tangkis. Wow. Tak hanya itu, Kevin, tak sedikit Hasan. Orang Indonesia yang dibayar oleh negara lain untuk menjadi pelatih bulu tangkis di negara mereka. Bulu tangkis menjadi salah satu penyelamat dan pengharum nama Indonesia di mata dunia. Mantap ah. 6. Zamrud Katulistiwa. Zamrud Katulistiwa. Indonesia juga mendapat julukan sebagai Zamrud Katulistiwa. Oke. Julukan ini disematkan karena Indonesia tepat berada di garis Katulistiwa atau ekuator. Betul. Selain itu, Indonesia juga dianugerahi keindahan wilayah yang jika dilihat dari angkasa menyerupai batu zamrud. Oleh sebab itu, Indonesia juga dijuluki Zamrud Katulistiwa. Baru saya tahu pula guys ya, disebabkan garisan Katulistiwa itu membentuk seperti zamrud Indonesia. Wow. Satu info yang baru saya pelajari guys, baru saya tahu benda macam itu. Oke. Baik. 5. Negara maritim. Negara maritim guys. Wah. Indonesia memiliki luas wilayah perairan sekitar 3.257.483 km persegi. Luas guys. Luas perairan Indonesia ini lebih luas dari total daratan Indonesia. Sehingga tak heran jika Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim karena wilayah lautnya yang begitu potensial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Baik. Memang sangat luas perairan Indonesia. Negara agraris. Negara agraris. Oke. Tidak hanya laut yang luas, Indonesia juga mempunyai tanah yang subur untuk lahan pertanian. Inilah salah satu alasan mengapa mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, sehingga Indonesia dijuluki sebagai negara agraris. Agraris mempunyai tanah yang luas. Mempunyai tanah yang subur, meningkatkan potensi pertanian, guys. Penggalan lirik lagu, orang bilang tanah kita tanah surga. Tanah surga, kayu dan guys. Batu jadi tanaman. Oke, oret. Baru saya tahu, guys. Baru saya tahu nih. 3. Negeri Seribu Candi. Negeri Seribu Candi. Wah. Indonesia juga memperoleh julukan sebagai Negeri Seribu Candi. Salah satunya karena selain terdapat banyak candi peninggalan di Indonesia, juga terdapat Candi Borobudur, candi yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, yang pernah menjadi satu di antara 7 keajaiban dunia. 7 keajaiban dunia, ya betul-betul, candi. Membuat dunia juga menjuluki Indonesia sebagai Negeri Seribu Candi. Candi Borobudur merupakan candi yang dibangun oleh Raja Samaratungga. Keturunan Wangsa Syailendra ini memiliki 72 stupa, 504 arca Buddha, dan 2672 relief yang memukau. Wow! Baru saya tahu, guys. 2. Negeri Seribu Pulau. Negeri Seribu Pulau. Oke. Wilayah kedaulatan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau. 17.000, guys. Dengan 5 pulau besar utama, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Memang sangat-sangat banyak pulau. Dengan jumlah pulau sebanyak ini, maka tak heran jika Indonesia mendapat julukan sebagai Negeri Seribu Pulau. Wow, Negeri Seribu Pulau, guys. Masya Allah. Luar biasa, guys. 1. Paru-paru dunia. Dunia.
Indonesia juga dijuluki sebagai paru-paru dunia. Julukan tersebut disematkan karena Indonesia memiliki hutan tropis yang lebat dan luas, bahkan menjadi yang terluas di dunia. Indonesia mempunyai tropika hutan yang sangat-sangat luas. Disebabkan itulah mendapat julukan paru-paru. Wow, paru-paru dunia guys. Hutan tropis ini pun menjadi sumber oksigen. Dan salah satu pulau penyumbang hutan hujan tropis yang lebat dan luas terbanyak di Indonesia yaitu Pulau Kalimantan. Makin kita pelihara, makin kita jaga ya, hutan-hutan tropika akan dapat menghasilkan banyak oksigen untuk kehidupan, sama ada kehidupan kepada haiwan ataupun kepada manusia guys. Itu sangat penting guys. Tanpa oksigen bagaimana kehidupan kita dapat diteruskan sehari-harian guys. Wow, hutan tropika Indonesia sangat-sangat luas guys. Terbaiklah. Sahabat Angker dan Data, itulah 10 julukan orang asing untuk bangsa kita Indonesia. Masih banyak lagi nih julukan-julukan ya, untuk masih Indonesia banyak lagi yang belum disebutkan. Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih ya, admin. Semoga julukan-julukan ini menjadi motivasi bagi bangsa kita untuk lebih semangat dalam mempertahankan keunikan dan identitas bangsa, serta menjadi bahan introspeksi bagi bangsa kita agar kedepannya menjadi lebih baik. Insyaallah, insyaallah. Dan terima kasih. Terima kasih. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Angka dan Data channel, di mana kita dapat saksikan dan melihat 10 julukan daripada luar kepada Indonesia guys, daripada negara lain untuk Indonesia, bahwa ada 10 yang kita saksikan fakta dan juga data daripada channel Angka dan Data channel guys. Jadi guys, saya sangat-sangat penasaran dan itulah perkara-perkara yang baru saya dapat tahu guys. Saya Angkel sangat kaget guys, kaget guys ya, sebab 10 julukan tadi itu membuatkan Angker rasa sangat-sangat teruja guys ya, sebab ialah benda-benda macam itu menjadikan Indonesia ini terkenal di serata dunia guys ya. Indonesia menjadi satu cerita kepada negara lain, diperbincangkan bahwa kehebatan, keunikan, keindahan, kecantikan ada pada di Indonesia. Kalau kita bahas guys sampai bila-bila pun tidak akan siap guys, tidak akan siap, sebab keindahannya tuh sangat-sangat luar biasa guys, keindahannya. Ada tempat yang ke-8 tidak silap ya guys ya, menceritakan tentang netizen guys. Jadi guys, itu pun salah satu juga julukan daripada negara lain. Tetapi walaupun bagaimanapun, secara pendapat, secara apa yang dapat Angga saksikan, jangan coba-coba bermain dengan netizen Indonesia. Memang sangat power lah guys, sangat-sangat power lah. Tapi walaupun bagaimanapun, daripada nomor 8 tadi ada 9 yang merupakan antara julukan yang sangat-sangat luar biasa diceritakan daripada negara lain. Jadi guys, saya sangat berbangga, saya tumpang gembira tentang Indonesia, dan saya berbangga sebagai rakyat Malaysia, kita bersahabat dengan Indonesia, kita akan sentiasa mengamalkan benda-benda yang baik, kita tidak mau ataupun terpalit dengan kita mesti sentiasa mengamalkan satu budaya yaitu kebaikan, dan juga kita harus sebarkan perkara-perkara yang sangat-sangat, jikalau pilihan itu kedamaian itu kita pilih, maka kita perlu pilih kedamaian dengan cara yang positif. Jangan kita memilih cara yang tidak baik sehingga akan menjejaskan ya persahabatan di antara Malaysia dan juga Indonesia. Saya sangat sangat-sangat gembira guys ya, sebab 10 julukan tadi itu membuatkan saya rasa wah kaget guys ya, sangat-sangat kaget. Oke guys, saya rasa itu saja daripada Angkel. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang dengan video-video yang lebih menarik, dengan info-info yang menarik, sebab dalam channel Angkel ini memang secara totalnya bebas untuk kita membahas ataupun kita mencerita ataupun kita membuat reaction apa sahaja guys, selagi mana kita tidak membuat satu benda yang tidak elok, kita akan teruskan berkongsi kebaikan dan juga apa sahaja. So guys, itu sahaja daripada Angkel. Kita akan jumpa lagi di next sudah akan datang. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Thanks for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.